Halo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jatiwangi memantau, Jatiwangi memantau. Arici, Sumber Jaya, Sumber Jaya. Halo. Jatiwangi, Jatiwangi memantau. Satu, satu, cek, tes, tes, 1, 2, 3. cek, cek, tes. Halo, Pak. Oh iya. Kelas. Ini kamari, ya. Ini kamari. Ini ayo, nah. Ada yang hiji-hiji. Pertamanya kan dua-dua. Angkatan sekarang. Ya, ini. Pesan, kita kedua dua. Dua. Nah, ini. Kau bakal ditutupnya. Masuki. Jatiwangi. Daratan laparnya lapar minum gerak minum heula itu makan.
Halo. Halo. Gak garam begitu. Gak garam begitu masih ada kau singgah sama saya. Ayo ngapain lagi. Jenasa kita melotot lagi melotot Gimana ini udah mulai belum? Iya, saya sama Re. Saya nak join, saya nak rasa. Si... Kau bangga dengan asup besar asup saya? Sisi kera? Enggak. Maksud saya sekarang ngaran. Iya maksudnya orang teh haran orang teh sah gitu. Tes, tes.
Yes. Tes. Halo. Tes aja. Majalengka. Halo. Majalengka. Iya, Majalengka, Pak. Dengar suaraku? Iya. Coba. Oke, saya mau share dari itu, aku jadiin nano dong. Iya. Share file. Itu anu filenya masih di Pak Anda. Pindahin ke tempatku dong. Oh, Pak Anda sih, Pak Anda. Bosnya siapa? Cindri. You. Cimolek. Namun berhenti mana? Berhenti ya. Halo, hostnya siapa? Mana nih? Sorry. Tes. Tes, tes. Ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, ini dari Raja Galuh 2 nih, Pak. Lagi mulai ngikuti. Iya. Lagi ini ya, banyakan. Berapa? Mau disiapkan ini. Berapa jumlahnya? Ya. Jumlahnya berapa? Jumlah pengikutnya ini baru ada guru 2 orang, Teh Uma belum pulang, nggak pada pulang, langsung ngikuti. Ya siap, bentar lagi mungkin Bu. Iya, nanti nunggu yang lain pada datang. Ada 31. Oke. 31 orang, iya, makasih Pak. Yuk, lanjut. Sama-sama. Mau dikasih diurang. Ya, gambar jelemen lah. Eh? Kenapa adanya? Betul ya? Lalu-lalu ya? Jadi ya? Lab, meeting lab? Yo, halo. Thank you.
Majalengka. Majalengka. Kelihatan gambarku. Halo. Ya, halo, Pak. Gambarnya kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Siapa moderatornya sana? Di sini saya host. Oke, kita mulai ya. Siapa ini dengan si Ruli? Iya, saya Pak Ruli. Oke, Ruli. Majalengka, teman Majalengka. Pak Joko, bagaimana Pak Joko? Siap, siap. Siap. Pak Joko, kita mulai ya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Baru datang. Salatnya tadi imamnya semangat sekali Pak. Jadi jam 1 kurang seperempat itu baru beres. Iya, ya. Tidak apa-apa. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Ini pesertanya udah berapa nih Pak? 37 di partisipannya. Kurangi 2 Pak. Saya sama Ruli, si Molek. Sama record Pak. Ini sama record 1 ya? Sama. Rank 3, 34. Iya. Saya panggil Bu Sekdis dulu Pak ya. Nah? Saya akan berusaha di 10. Oke. Okay. Terus ya. Nanti di mana? Usaha di rencananya di mana sih? Rul, yang lain di anu ya, di fixkan sih, nggak nanti nggak pas tengah jalan nggak ada yang main share langsung dia. Oke, saya matikan aja Pak ya. Ya dimatikan aja yang lain. Kenapa? Sudah. Supaya enggak nanti enggak ada yang ngaco lo terus dia klik share langsung pindah ke dia ya. Terus ngubah lagi gitu. Perlu dibaca ini enggak Pak? Atau tertib Pak? Kenapa? Perlu dibaca ini enggak? Atau tertib? Bacain aja. Oke, baik. Lah. Mau balik mangkat, Bu. Oke.
bikin we kasur anu kasur anu anu itu teh murka salah ribut gitu cuma cara yang kata kita cari dibukas baru benar-benar sampai sekolah ya saya paton itu ya ayah itu ayah tiga dulunya ah terus kamu buat ini yang apa dari sana kayaknya dimatikan oh dari sana. Jadi maut sama Pak Gatot biar tiga orang di sana Pak Gatot perekam satu kontrol satu. Nah ini sana, ini oh ini jadi mas. Nah terima kasih. Ibu duduknya di sana bu biar enak. Ibu lompat. Iya. Oh, ya. Ini teman-teman yang membantu. Ini lompat ya. Lompat tali. Karena kalau di sini silau ketika ini jadi ini chat nanti. Jadi monitor siapa yang bertanya kan di chatting ini nih. Jadi misalkan sekarang Assalamualaikum dari Majalengka ya. Bercananya Maret. Oh Maret. Oh, kesini. Awalnya tadi awal. Iya. Oh iya. Tapi nanti ada. Nanti harus kesini. Oh iya. Jangan harus koordinasi dulu dengan kemudian. Ya iyalah. Etikanya itu. Iya. Mereka tidak paham. Oh iya. Coba nanyain ya sudah. Coba ditunjukkan kita. Lu bagus dari baru. Oh iya. Coba. Saya mau. Oh iya. Saya. Mas Joko, ini jaringannya supaya kok kecil. Suaranya kecil. Sudah dimatikan. Oh, sudah dimatikan, Pak. Ah, ini apa? Dicoba di sini aja. Nah, di sini itu. Berhubung pula. Sama itu sekolah di UPTD itu iya baru 30 berapa 51 sudah 51 Pak sekarang ya Pak ya mungkin modal sedikit Pak Gatotnya karena baru beres sekolah. Oke. Apa yang ditanyakan? Di chatting apa yang baru? Ini sudah masuk. Ini peka sekali. Mac-nya peka sekali. Pak Gatot ini ada blue checklist. Selamat. Warna merah Pak. Kembung. Mulai deh. Dengar suaraku. Juga hadir. Ini alhamdulillah sudah dapat hadir. Ya. Ya. Ya Pak masih di audio ya deh. Audio nak cek. Silakan cek dulu. Assalamualaikum. Salam.
Oke, Bel. Enggak tahu. Ya. Bis. Kesini Bu, nanti. Jadi posisi Bu di sini sama peserta. Jadi peserta itu biarnya yang itu Bu. Ambilan itu. Saya lihat aja Ibu, Bu. Sudah, Bu. Silakan. Ini Assalamualaikum, Pak Gata. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, saya di sini, Pak. Mohon maaf, Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir. Beliau lagi ada apa di provinsi. Bapak, ya. Iya. Yeah. Program ini, ya, tadi pagi. Ini diskusi terus dengan saya mengenai program yang ini. Dan juga, Pak, saya juga mungkin tertarik juga nih, Pak, tentang cameo ini. Jadi saya juga ingin dijelaskan, ya, Pak, ya, apa yeah. itu cameo dan juga apa saja programnya, terutama yeah. yang pendidikan. Ini balak ya. Tampilan aku. Oh, bedanya enggak ada. Iya. Biasanya. Iya, Pak. Tentang semua dijelaskan oleh Bapak. Iya, Bu. Ajak aja kita mulai. Pak Joko. Siap, Pak. Silakan, Pak. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum buat semuanya. Pada siang hari ini kita sharing atau mulai satu program yang kita sebut Majalengka mau kemana atau Paradigm Safety Majalengka gitu. Di Siamio itu adalah organisasi 11 Menteri Pendidikan Asia Tenggara, pusatnya di Bangkok, saya jadi direkturnya di sana, atasan saya adalah 11 Menteri Pendidikan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan kami harus melayani 11 negara dalam bidang pendidikan. Dan organisasi ini mempunyai 24 center, salah satunya Simolek yang memfasilitasi program ini. Dan di Indonesia ada 7 dari 24 itu. Kemudian di Vietnam ada 2, di Thailand ada 3, di Malaysia ada 3, Kamboja 1, Laos 1, Filipina 3. Jadi totalnya kira-kira 24 center yang memfasilitasi mendorong pendidikan majuan pendidikan di Asia Tenggara itu Siamio dan kantor kita terku di Bangkok Bu, tapi kebetulan saya nanti jam 2 harus rapat dengan Kabalitbang Pak Toto yang kaitannya dengan STEM. Nah itu yang simbol itu yang ibu yang paling atas itu adalah Siamio. Kita mulai lahir tahun 65 sampai sekarang sudah 52 tahun. Dan sekarang terjadi pergeseran paradigma pembelajaran di Asia Tenggara, salah satunya pemanfaatan IT. Sampai saat ini ada 65 titik yang tersambung dengan program ini. Bayangkan ibu, kalau semua sekolah di Majalengka itu tersambung dengan pola ini, pembelajarannya akan lebih cepat dan lebih maju dibandingkan kota lain. Kalau nanti perbandingannya adalah kota Bandung yang sudah lebih maju 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi kita beruntung ada Pak Joko dan kawan-kawan di situ yang mendorong bersama Ibu dan Kepala Dinas, Majalengka harus lebih maju daripada sebelumnya. Jadi saya cerita sedikit
apa sih yang kita kembangkan sekarang? Kita kembangkan di Asia Tenggara itu yang kita sebutkan ini, si digital class. Jadi si digital class ini adalah sambungan antara beberapa sekolah yang sekarang sudah terjadi. Jadi hari ini ada 68 titik yang tersambung, 68 kelas yang tersambung, Bu. Kira-kira semacam ini. Jadi 68 yang akan tersambung sehingga nanti kalau ulangan bisa ulangan bersama tanpa kertas tapi memanfaatkan HP, laptop atau lab komputer dan bisa gantian. Atau yang sekarang sudah disebut dengan UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Baik untuk SD, SMP, SMA. Itu yang perlu diantisipasi dan dikembangkan di masa mendatang, terutama untuk Majalengka. Karena saya juga punya penelitian dulu di Cidudut, Bu, Kota Jati. Jadi saya punya hubungan emosional dengan Majalengka, terutama di Cidudut untuk pembangunan SMP 1 Atap dan SMK. Kemudian kita lihat apa sih yang akan terjadi, ini saran kita. Jadi kalau kita mengembangkan CMU Smart City atau CMU Smart District gitu kan, mungkin enggak Majalengka menjadi salah satunya di mana ada SD, di mana ada SMP, ada SMA, SMK yang tersambung semuanya untuk kepentingan Majalengka. Ujiannya salah satunya pakai Modo atau Skaci atau apapun juga lah. Kemudian sekarang ini kita pakai Webex, kemudian juga pembelajarannya bervariasi. Kita bisa melatih guru seluruh Majalengka dengan pola ini. Ini yang kita gagas bersama dengan Pak Joko. Jadi guru tanpa harus datang ke satu titik atau sekali dalam 3 bulan untuk belajar sementara, terlainnya dia belajarnya di sekolah masing-masing. Tiap hari Jumat jam 2 sampai jam 5 belajar bersama, saran kami. Sehingga tiap minggu itu akan banyak guru yang dilatih dan belajar semacam ini. Saya usul untuk Ibu dan Kepala Dinas khusus untuk Majalengka, apakah bisa setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 5 misalkan sebagai pelatihan guru yang terstruktur, gantian fisika, kimia, guru kelas, guru prakarya, bahasa Indonesia dan sebagainya supaya diupdate. Bukan itu tujuannya, tapi sekolah SD, SMP yang ada di Majalengka tersambung dengan semacam ini secara rutin. Dan anaknya bisa berdebat satu sama lain tentang pengembangannya gitu. Sampai saat ini contohnya 71 titik yang akan tersambung. Nah ini polanya semacam itu. Dan memang program ini diresmikan oleh Menteri Vietnam tahun 2015. Dan terus kita kembangkan terus di beberapa kota, beberapa negara. Ini adalah Menteri Vietnam yang waktu saya jadi direktur di Siamiu, Simolek, Januari 2 tahun yang lalu, 3 tahun. Sekarang saya sudah pindah ke Bangkok. Dan apa yang tujuannya adalah ini objektifnya, peningkatan kualitas daripada materi-materi pembelajaran oleh siswa secara masif, secara di Majalengka. Penambahan daripada mahasiswanya dari setiap sekolah. Kemudian juga membangun sistem yang berkelanjutan dan sinergi antara sekolah di Majalengka dengan sekolah di Bandung maupun sekolah di Thailand atau sekolah di negara lain. Jadi anak-anak bisa berkolaborasi, berdebat, berdiskusi dengan kawan-kawan di kota lain maupun di negara lain. Ini harapan kita. Jadi kalau kita lihat semacam ini perintahnya 11 menteri, bagaimana 11 negara itu siswanya berinteraksi. Jadi bagaimana SMP 1 Majalengka atau SD Palasah atau Kertajati atau SMK Kertajati atau Majalengka yang notabene adalah warga Majalengka, bisa maju kualitas pendidikannya, kemampuan berkomunikasinya dengan berkomunikasi dengan kota-kota lain ininya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, kita mempunyai program-program yang untuk pelatihan guru untuk seluruh Asia Tenggara. Ini adalah center-center kita yang kita di sini ya, sekarang ada 7.
kemudian di beberapa negara bisa dilihat. Jadi di bawah saya ada 24 center semacam ini yang selalu kita kembangkan bersama untuk kemajuan negara-negara di Asia Tenggara gitu kan. Sekarang sudah 25, 26 center. Kalau ini tahun 2015, 21 nambah terus. Kemudian center-center ini melatih guru-guru seluruh Asia Tenggara di dalam pengembangan yang akan datang. Ini salah satu yang fungsi dari Siam Youth Center itu. Dan kalau kita lihat ibu yang sekarang terjadi, itu polanya seperti ini. Ini, jadi semua titik-titik itu bisa berkomunikasi. Apa yang kita lihat sekarang, itu adalah semacam itu. Hari, saat ini ada 78 titik semacam ini. Jadi itu 78 sekolah di seluruh Palas, di seluruh Majalengka itu bisa melihat suara ibu, bisa melihat suara saya dari Jakarta atau suara siapapun juga di seluruh dari seluruh dunia dalam ada sambungan internet. Bayangkan kalau kepala sekolah seluruh Majalengka diwajibkan rapat sebulan sekali online semacam ini, itu akan banyak sekali kemajuan di Majalengka. Jadi kepala sekolah zaman sekarang hukumnya wajib tahu bagaimana berkomunikasi dengan mudah untuk seluruh Majalengka. Itu bedanya kepala sekolah Majalengka dibandingkan kepala sekolah di Kuningan atau kepala sekolah Cirebon, karena kepala sekolah di Majalengka sudah terbiasa berkomunikasi dengan pola semacam ini. Jadi efisiensi yang luar biasa. Yang kedua, guru-gurunya juga terus terlatih dengan pola ini, dan kalau ulangan bersama itu bisa kita lakukan secara berkesinambungan setiap minggu. Matematik untuk SD, minggu kedua IPA untuk SD, minggu ketiga PPKN Bahasa Indonesia untuk SD misalkan, terus kemudian atau minggu pertama untuk SMP untuk hari Rebo gitu, kemudian juga untuk minggu kedua Rebo itu untuk SMP. Jadi untuk kita bisa pikirkan setiap hari Senin untuk SD, Selasa untuk SMP gitu kan, untuk seluruh Majalengka gitu kan, Rebo untuk SMA, Kamis untuk SMK, kemudian Jumat untuk MI, MTs, karena kan banyak anak-anak kita juga sekolah di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Jadi mereka bisa saling berinteraksi dan ulangan bersama. Kalau ulangan bersama, kualitas soalnya akan jadi bagus, kualitasnya juga bagus, semacam ujian nasional bersama, tapi ini secara lokal gitu. Tapi terus-menerus, jadi anak-anak itu makin pandai di dalam masa mendatang dengan pola ini. Dan pola ini nggak mahal, Bu. Jadi ini contohnya sudah jalan. Kemudian juga ini kegiatan yang sekarang lagi rame tentang augmented reality. Augmented reality itu orang belajar memanfaatkan, Anda bisa lihat marker di situ, kemudian ini bisa menumbuhkan banyak hal yang bisa kita kembangkan. Ibu sarankan, saya sarankan untuk semua SMP di Majalengka itu masuk ikut lomba. Ada timnya ikut lomba yang sekarang sedang kita siapkan di Asia Tenggara dengan yang program Si Creative Camp yang digagas oleh Menteri Pendidikan kita agar anak-anak kita makin maju dengan teknologi yang terbaru. SMP 1 Kuningan pada batch pertama dia menjadi 20 besar dari program ini untuk augmented reality. Kalau SMP Kuningan bisa, seyogjanya SMP Majalengka juga nggak ketinggalan dong. Nah, itu juga salah satu yang perlu diantisipasi pengajarnya. Anak dari Kuningan, anak-anak semajalengka diajari oleh siswa Kuningan sama siswa yang dari gurunya yang dari Kuningan supaya mendapatkan program yang augmented reality ini. Kemudian belajar bahasa. Ini banyak bahasa yang memanfaatkan pakai HP. Jadi dengan pola ini kita bisa kembangkan macam-macam di dalam pengembangan yang akan datang. Kemudian juga yang tentang gimana matematik, bioteknologi, sains, ini juga bisa disinergikan antar SMP, SD, se-Majalengka. Kemudian juga tentang karya,
kesehatan, terutama untuk kesehatan di SD, menurut siswa SD, gimana kebersihan WC-nya, gimana kebersihan sekolahnya, gimana upacara anak-anak. Pendidikan karakter itu kan salah satunya anak-anak harus sehat, kemudian juga dia upacara di Thailand, upacara itu setiap hari. Dengan lagu Indonesia Raya disadarkan pendidikan karakter. Itu adalah untuk melatih disiplin, melatih antri, melatih baris berbaris bagian daripada pendidikan. Nggak ada gunanya anak itu pintar tapi kalau attitude-nya jelek. Sekarang itu tren dunia itu nomor satu attitude, nomor dua attitude, nomor tiga attitude. Nah itu perlu proses. Nah bisa nggak Majalengka menjadi contoh Jawa Barat adalah siswa yang paling disiplin. Siswa yang taat asas. Siswa yang tahu aturan-aturan yang ada di masyarakat dan diikuti dengan baik. Ini tantangan kita bersama. Ini kemudian juga belajar. Kemudian musik. Musik Jawa Barat. Seberapa jauh Majalengka menjadi bagian yang cukup menarik di dalam pengembangan. Nah, kalau saya lihat petanya, kita bisa lihat ini petanya. Majalengka antara Sumedang dan Cirebon. Kita coba sebagai model di Majalengka ini dengan pola ini. Saya usul ke Pak Joko dan Ibu dan Kepala Dinas. Minimal seminggu sekali kalau bisa. Kita fasilitasi, dari Simolek yang fasilitasi untuk jaringan ini. Free. Yang penting adalah pelatihan-pelatihan Ibu Guru, kemudian lomba siswanya, kemudian pelatihan Edmodo, ulangan bersama, kemudian kegiatan seni bersama secara online, adu antar SD, antar kecamatan, adu pintar antar kecamatan, kerjasama menyelesaikan masalah lapangan antar sekolah antar kecamatan, buat lomba setiap bulan atau tiga bulan sekali supaya anak-anak itu mendapatkan pengetahuan tambahan di dalam kesenian, di dalam menggambar, di dalam menyanyi, di dalam seni Sunda, atau apapun juga. Ini dari ini yang perlu kita pikirkan. Apa yang harus kita lihat? Kami cuma begini. Siami akan memfasilitasi melalui Siami Simolek sekolah-sekolah ini menjadi bagian sekolah Asia Tenggara. Dengan sebagian dari sekolah Asia Tenggara itu ibu bisa bapak ibu seluruh Majalengka itu satu dipaksa akan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kedua akan menyenangkan kalau siswa-siswanya bisa berdebat, berargumentasi antar sekolah, antar negara, atau antar provinsi. Ini juga yang perlu kita pikirkan di dalam pengembangan yang akan datang. Terus, apa sih? Apakah Majalengka akan menjadi persiapan Aero City? Ini Majalengka mau kemana? Ini yang aku selalu komentar. Dan persiapan tujuan wisata ikut lomba itu yang tadi saya sarankan. Sekarang lagi ikut kreatif camp nggak masalah, nggak usah takut. Yang penting masuk, kemudian nggak ngerti tanya satu sama lain. Bagi guru dan siswanya yang mampu daftar saja di kreatifcamp.cmu.org. Daftarnya di situ. Persiapkan siswa dan masyarakat pandai komunikasi dalam dua bahasa. Kenapa? Karena Majalengka akan punya lapangan terbang. Itu dalam 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, ya income-nya akan makin banyak. Makin banyak orang-orang akan masuk di Majalengka. Makin banyak orang asing masuk Majalengka. Makin banyak perusahaan masuk Majalengka. Apakah orang daerah lain diizinkan masuk orang Majalengka jadi penonton? Jangan. Jadi ayo kita siapkan mereka, mana yang pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi dululah. Bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang baik. Kemudian kerjaan-kerjaan yang memungkinkan bisa diambil oleh anak-anak Majalengka sehingga income anak-anak Majalengka, masyarakat Majalengka naik karena adanya lapangan terbang. Harus mulai kita siapin dari sekarang. Sekolah-sekolah mana yang akan didorong untuk menjadi bagian dari kegiatan itu. Tugas, saya cuma usul, tugas bagi guru Majalengka yang ikut sekarang itu, sekarang ada 90. Ada 90 kegiatan, ada 90 peserta yang cukup menarik yang ikut dalam 91, naik terus ininya dan seberapa jauh ini bisa kita fasilitasi di dalam program ini. PR-nya itu tadi,
Ini aku foto dulu sebentar, karena pesertanya menarik. PR-nya buat guru-guru yang saat ini kumpul, siapkan siswanya ikut online, daftarkan online. Kalau nggak ngerti tanya. Kalau boleh Pak Joko dan kawan-kawan buat WhatsApp grup atau Telegram grup aja. Kalau di sini tak usulan Telegram, kenapa? Karena Telegram itu bisa 5.000. Kalau WhatsApp itu 256. Saya nggak tahu, gurumu kan lebih dari 1.000. Jadi kalau kita bisa komunikasi antara guru sama jelengka melalui Telegram, itu komunikasinya lebih mudah untuk pengembangannya. Jadi ini yang salah satu yang kami usulkan untuk pengembangan Majalengka yang akan datang. Saya beri contoh apa yang terjadi dengan Bandung dalam 2 tahun terakhir. Dan ini yang harus bisa dikejar sama Majalengka. Ini contohnya. Jadi Bandung Digital School ada. Anda kan bisa lihat sekolah digital Bandung, blogspot.com. Memang ada pelatihan dari mahasiswa ITB ke sekolah-sekolah. Nah, jadi langsung ke siswa, siswanya diajak untuk ikut lomba dan sebagainya. Kemudian untuk SD-nya itu kita siapkan untuk berkomunikasi. Jadi ulangan bersama antar SD sekota Bandung. Kalau Bandung bisa, kenapa Majalengka enggak gitu kan? Pasti adalah anak-anak 10-20 per sekolah yang kita izinkan memanfaatkan HP, memakai Edmodo atau sistem apapun juga, atau portal yang dikembangkan oleh Pak Joko di ini, untuk bisa ulangan bersama. Ini salah satu untuk melihat kemampuan anak-anak seluruh Majalengka secara merata. Kalau kurang, apa yang harus diperbaiki? Inilah jadi pendidikan masif dan pinter dan bagus untuk seluruh anak-anak Majalengka. Ini yang harapan kita. Jadi ini kan 150 sekolah di Bandung, 4.000 siswa yang bergabung untuk SD gitu kan. Dan kalau kita lihat SMP, ini 39 sekolah waktu itu. SMP juga melakukan ulangan bersama. Jadi Bandung Digital Class, Siemolek ORG untuk SMP. Jadi kita masuk aja lah, kita bertahap SD, SMP, ulangan bersama tiap bulan sekali. Kalau belum bisa, ikut yang Bandung dulu aja. Ikut Bandung, karena Bandung juga bulan ini melakukan ulangan bersama se-SD, SD se-Bandung. Anda tinggal join aja. Dan PR saya untuk karena kepala sekolah sama guru-guru SD, belajar Edmodo, daftarkan siswanya ke ulangan Bandung sebagai contoh. Dan nanti laporkan siswanya berapa banyak. Kayak gimana sih nanti kelihatan hasilnya? Kalau ini saya tunjukin lagi yang SMA. SMA juga ulangan bersama sekota Bandung. So, jadi UNBK itu tidak setahun sekali, tapi tiap bulan ada satuannya berkembang gitu kan. Berapa kali ini SMK, contohnya jadi ulangan bersama. Ini. Dan ini nilainya SD bisa kelihatan. Ini secara keseluruhan, jadi SD Banjarsari, SD Karangsuulang, SD Penabur, itu kita bisa lihat ranking soalnya. Soalnya sama, bisa ketahuan gitunya. Tapi ada juga yang nggak bisa masuk bodohnya. Yang nggak bisa masuk, yang ada nul nilainya. Kesapan ini ya nul. Tapi ini kan ketahuan, ini nggak tanpa kertas gitu. Ya, tanpa kertas dan bisa dilakukan setiap saat, seminggu sekali. Maka tadi usul SD seminggu sekali matematik misalkan, atau tiap bulan minggu ini matematik, minggu depannya IPA, minggu depannya lagi apalagi gitu. Tapi bikin soal siapa? Bapak ibu gurunya gitu kan. Nah kalau perlu nanti Pak Tarwan dari Bandung bisa saya minta ada untuk sharing dengan bapak ibu guru SD di Majalengka. Jadi kalau lihat Bandungnya kayak gini, Anda bisa lihat ini. Bandung punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matan, memang kecil, tapi 3 juta penduduknya. Kira-kira. Dan kalau Majalengka, tantangannya kan tersebar, meluas. Tapi ini tantangan bersama untuk pengembangannya akan datang. Saya kira itu yang ingin saya share, Pak Anu. Siang hari ini, dan saya mohon maaf untuk nggak bisa lama-lama, tapi kalau ada pertanyaan 1, 2 silakan.
Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, mohon diketikkan di kolom chat. Tapi sendnya kirim ke everyone supaya semua orang bisa membaca Bapak Ibu ya. Ya. Silakan. Sudah kalau diinstal ya. Ya Pak. Mau diketikkan dulu saja di kolom chat, nanti akan saya panggil siapa yang ingin bertanya supaya lebih tertib Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih. Karena kalau misalnya semua berbicara langsung nanti akan suara jadi banyak seperti itu Bapak Ibu. Oh. Ya, silakan tekan dulu di kolom chat, nanti akan saya panggil untuk bertanya langsung. Oke, okay. Pak Ender, silakan aktifkan mikrofonnya, Pak Ender. Baik, Pak Ender. Oke, okay, silakan Pak ya, Ender. Kan, ya. Pak Ender, sebaiknya dijauhkan dulu Pak speakernya Pak, karena sangat menggema Pak. Ya, coba silakan Pak Ender. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih. Peserta yang lain mohon di nonaktifkan dulu, mohon di mute dulu mikrofonnya. Nanti akan saya panggil satu persatu. Karena ini sekarang giliran Pak Ender dulu Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak Ender, diaktifkan lagi mikrofonnya Pak Ender. Ya, terima kasih. Saya sampaikan langsung barangkali ke Bapak. Gini Pak, permasalahan yang mungkin perlu jadi pemahaman kita bersama tentang mengenai mindset terkait dengan digital learning. Satu tantangan yang kami alami yang berat di daerah sebetulnya, bagaimana untuk bisa memberikan pemahaman ada pemanfaatan gawai atau gadget di sekolah Pak, karena sejauh ini sepertinya ada sebuah hal yang perlu diruruskan dulu, di mana ada beberapa sekolah yang justru tidak memperbolehkan penggunaan gadget tersebut dalam tata tertibnya. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan atau dijawab. Gini Pak Endar, seperti yang di Bandung itu juga anak-anak diberi, di orang tuanya dikasih tahu bahwa ini ada ulangan bersama, silakan membagi pada hari Jumat atau hari Rabu, itu udah biasa. Jadi orang tuanya juga harus dikasih tahu, kepala sekolahnya juga dikasih tahu dulu sama dinasnya, karena ini harus dilakukan oleh dinas. Dinas yang menyatakan ada ulangan bersama se-Majalengka. Siapa yang ikut silahkan ikut, siapa yang enggak tahu, enggak berani, silahkan datang ke dinas untuk dapat penjelasan. Itu saranku sih. Jadi Pak Joko sama Ibu dari yang kepala di yang dari dinas Majalengka, mohon dicoba ulangan bersama se-Majalengka. Bertahap aja, mungkin tahap awal mungkin hanya ada 10 sekolah, tahap kedua 20 sekolah, lama-lama nanti separuh dari sekolah di Majalengka sudah terbiasa untuk ulangan bersama, gitu. Itu saranku aja. Seperti di Bandung juga gitu, Bandung itu juga pertama kali juga ada yang protes, ini wah ini akan bahaya, ya uang juga punya dua mata sisi yang bagus dan jelek. Justru ini tantangan kita menjelaskan pendidikan karakter pada anak-anak. Anak-anak ini adalah ada yang bagus, ada yang jelek, jadi kita harus belajar melihat yang bagus dan yang jelek. Yang jelek jangan diteruskan karena akan berpengaruh ini gitu. Itu adalah bagian proses pendidikan gitu. Saya kira itu. Ya, bagaimana Pak Endar? Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke.
Selanjutnya saya next ke Ibu Ena Suhena dari SPN 3 Lemah Sugi. Ya, silakan Bu Ena Suhena, aktifkan mikrofonnya Ibu. Rul nanti Bu Ender dari Kelapa Ender Sektis ya. Kenapa Pak? Nanti Bu Sektis yang akan nanya dulu. Baik. Ya, silakan Bu Ena dulu aktifkan mikrofonnya Ibu. Halo Ibu Ena Suhena. Ayo. Pokoknya karena ini sangat mengganggu jalan. Izin bertanya Pak. Iya, mau di panggilkan dulu mikrofonnya. Nanti akan saya panggil siapa yang ingin bertanya. Ya mungkin Ibu Kadis ingin bertanya Ibu Kadis. Silakan. Ya, silakan Bu Kadis. Ya, Bu Kadis. Saya bukan bertanya, tadi kan pertanyaan sudah dijawab semua, sudah pertanyaan oleh Pak Gatot maksudnya apa itu PMO dan juga programnya. Cuma saya menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, yang pertama yang mungkin yang langsung tadi ke bisa buku dan juga dengan program ini akan lebih menekan mutu pendidikan dan juga yang kedua siswa akan lebih pandai dan juga insya Allah yang tadi disampaikan oleh Bapak ya mungkin harapan kami juga di sini dengan adanya pulangan bersama. Nah mungkin kita kalaupun di sini ada 79 sekolah negeri, ya 25 sekolah swasta, ambil berapa nanti kami dengan Pak Kabid SMP akan buatlah seperti ini ya Pak. Pak Kabid kebetulan yeah. Ada Pak Kabid SMP, mudah-mudahan kita bisa, kita coba kenapa kabupaten lain bisa, jalannya masa tidak itu. Kemudian juga nantinya akan apa bentuklah pendidikan karakter dari anak ini, anak dengan pulangan bersama ini di situ langsung kejujuran akan terbentuk Pak. Kemudian juga yang lomba insyaallah Pak Majalengka juga berkeinginan lomba yang kreatif itu yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot ya. Kemudian juga pertemuan yang tadi disampaikan ya diusulin harusnya ya kami ya ingin malu lah para diri mana orang lah. Saya setuju banget mungkin saya akan menyampaikan ke Bapak Kepala Dinas ya mudah-mudahan kegiatan ya insya Allah satu minggu sekali ini yang langsung bisa dilaksanakan terus dan difasilitasi oleh Pak Joko ini dan yang terakhir juga saya pesan nih ke semua guru dan kepala sekolah yang gabung di kegiatan ini bisa memanfaatkan dan juga nantinya untuk guru tersebut ya dan juga untuk siswa yang pada intinya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada anak-anak di negara ini.
mungkin itu dari saya, dan sukses selalu Pak, dan terima kasih bisa membantu Majalengka. Terima kasih. Terima kasih. Mangga, barangkali Mas Joko nih ada yang disampaikan ya, ataupun guru-guru yang lainnya. Ya, nambah Pak Gatot. Terima kasih Bu Sekdes. Saya mungkin Selasa Bu akan ketemu di Rembuknas di Sawangan. Kalau saya boleh tahu bisa ketemu Pak Kadis Majalengka. Saya bisa ngobrol juga nanti kalau kalau pas beliau hadir ke Rembuk Nasional di tanggal 5-6-7-8 di Sawangan. Gitu. Terima kasih. Silakan yang lain bertanya. Pendidikan akan hadir beserta para kabid, terutama kabid SMP-nya juga ini sekarang ada, jadi nanti bisa sebagai saksi. Nanti bisa ketemu dan bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik. Nah, terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya di sini Pak Gatot, ada pertanyaan dari Pak Enkon. Pertanyaannya, mohon pencerahannya ada dari Pak Gatot, bagaimana cara memotivasi guru agar senang menggunakan teknologi untuk pendidikan, termasuk guru senior. Silakan Pak Gatot dijawab. Sebetulnya sederhana aja. Jadi kalau di kita melakukan istilahnya dulu ada UKG guru, itu sudah pakai IT. Nah, terkemudian yang tadi salah satu cara adalah pulangan bersama se-Majalengka untuk IPA, untuk kelas 6, untuk kelas 5, untuk sejarah gitu. Jarah sama Majalengka. Kemudian pakai online, pasti gurunya akan terpanu, dipaksa untuk belajar supaya dia tidak kalah sama siswanya. Ini salah satu cara. Makanya salah satu cara adalah ulangan bersama aja satu Majalengka terus menerus setiap minggu, gantian aja sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan itu rutin tiap bulan tuh gantian ulangan bersama sehingga petanya kelihatan. Nah itu dalam waktu 6 bulan seluruh Majalengka pasti udah mulai IT itu. Nggak tahu. Coba kira-kira itu. Ya, bagaimana Pak Enkon, apakah sudah jelas? Silakan angkat mikrofonnya Pak Enkon. Pancon, ini Pancon yang kemarin masuk. Enkon ya. Thailand. Oh. Iya. Pancon. Ya, bagaimana Pak Enkon, apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke. Oke, Pak. Baik. Ya dimulai di sekolahnya Pancon dulu lah. Weh, punya saya ini. Ya, Pak Gatot di sini dari SDN Cimanggu 1. Stempel baru ini boleh. Terus? Ya, sebentar. Pertanyaannya untuk pendaftaran ke e-learning Majalengka belum ada konfirmasi masuk email. Mungkin dari panitia Majalengka bisa jawab. Pak Joko mungkin bisa jawab, Pak Joko. Halo Pak Joko. Bapak Ibu yang lain, kalau saya tidak panggil mohon untuk di mikrofonnya ya. Ini saya dapur. Ya. Setelah nanti Pak Gatot nanti saya akan menjelaskan tentang penggunaan di mana Bapak Ibu guru aktif di sana. Jelas ya? Jelas. Oke, di mana Bapak Ibu guru akan aktif di e-learning dan dari situlah nanti kami bisa memberikan sertifikat senilai 32 jam. Ya. Di mana sertifikat itu akan disesuaikan dengan tugas. Tugas kita akan disesuaikan, semakin banyak tugas mungkin sertifikat akan
jamnya akan naik, Pak. Dan ini akan kami pantau terus. Jadi tidak sembarang peserta atau sembarang guru akan mendapatkan sertifikat, tetapi mereka yang aktif kemudian mengerjakan tugas, di mana tugas-tugas ini nanti kita simpan di e-learning.majalengkakap.go.id. Jadi guru yang tidak mengerjakan tugas nanti jangan harap mendapatkan sertifikat, Pak. Seperti itu. Nah, jadi setelah Pak Gatot nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas dan masuk ke e-learning.majalengkakap.go.id. Ya demikian, Pak Ruli. Baik, terima kasih. Jadi dari SDN 1 Ocimanggu 1 nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Joko gimana nanti masuk ke ini learningnya, Pak Joko ya. Oke, siap. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bapak. Oke, pertanyaan terakhir, Pak, sebelum aku cabut. Ya, sebentar, dari SMPN 2 Palasa, silakan ke mikrofonnya. Ayo. Jaya. Bukan. Oke. SMPN 2 Palasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat setuju sekali dengan komentar ini. Alhamdulillah. Saya atas nama Kepala SMP Negeri 2 Palasa personil yang mengikuti acara. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga kepada kabupaten kami karena telah menyelenggarakan event yang sangat berharga ini. Hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk mendukung ke arah yang barusan dijelaskan di antaranya, yaitu tes para siswa secara serentak Kabupaten Majalengka, juga penguasaan ICT di tingkat Bapak Ibu guru. Dalam hal ini mohon maaf sekali lagi karena sekolah yang saya pimpin SMP Negeri 2 Palasa kebetulan beberapa bulan yang lalu ICT-nya ada yang mengambil, yaitu pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu mohon dengan sangat pada kesempatan yang baik ini demi kelancaran program tersebut, diantaranya untuk KBM pembelajaran ICT atau TIK, sekolah kami sangat memerlukan sekali juga untuk menunjang keberhasilan acara ini. Mudah-mudahan maka dari itu mohon dengan sangat ICT TIK pun segera dipenuhi sehingga kami bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah diadakan acara ini yang sangat bermanfaat sekali bagi saya dan bagi seluruh personil yang ada di SMP Negeri 2 Palasa khususnya dan seluruh dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya jawab? Ya boleh, Pak, silakan, Pak. Jadi gini, Bu. Ibu SMP 2 ikut prihatin alat IT-nya dicintai orang banyak sehingga diambil. Tapi lihat ini ya, yang Bandung ini. Anak-anak SMP di Bandung, dia bawa alatnya sendiri, ada yang perhatikan. Pinjem HP-nya orang tua cuma setengah hari, satu hari. Kemudian ulangan bersamanya pakai ibu, itu yang paling gampang. Ya, tapi kalau untuk penjelasan itu cepat sekali, mudah sekali dengan alat yang ada itu dimanfaatkan aja. Jadi itu salah satu solusi. Kalau nunggu pembelian alat kan perlu waktu. Tapi kalau ibu bisa, anak-anak yang mampu pasti ada 10 orang bisa bawa laptopnya bawa pulang. Tapi hari satu hari itu belajar tentang IT. Dengan laptopnya masing-masing dan satu laptop dikerjakan atau diikuti oleh 2-3 orang atau bawa HP-nya, udah itu salah satu solusi supaya ikut program ini gitu loh. Jadi nggak ketinggalan, nanti kalau pas ada bantuan alat lagi silahkan, tapi saya akan masa datang alat itu sebaiknya dimiliki oleh anak-anak itu sendiri karena itu juga salah satu solusi gitu. Itu aja, Bu, dari Pak Lasa.
boleh konfirmasi sedikit Pak? Ya. Boleh konfirmasi sedikit ya Pak? Ya silakan. Ya, mohon maaf pula Bapak, mohon maaf sekali karena mohon maaf ekonomi kebetulan kalau kita kalau untuk tahu ya. Terima kasih solusinya Bapak. Saya baik. Assalamualaikum. Gak apa-apa Bu, cuma kalau di satu sekolah cuma ada 10, gak apa-apa. Pasti ada 10 keluarga yang bisa laptopnya dipinjam, dibawa anaknya ke sekolah. Itu aja salah satunya, salah satu solusi. Gak usah kecil hati. Yang ada, dimanfaatkan aja. Gitu. Nanti pelan-pelan kan, pasti orang tuanya kan punya HP kan. Gak ada di Majalengka masa orang tua gak punya HP. Ya pinjam orang HP-nya sebentar. Orang tuanya diajak 2 jam ikut ulangan bersama, apinya dipinjam balik itu nanya sekolah lagi, itu juga salah satu solusi itu. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih ya. Yang penting semangat, Majalengka harus maju. Ya, semangat Pak. Aku mohon izin karena saya harus rapat tempat lain. Oh. Ya. Oke Pak Joko, mohon izin, silakan dilanjut. Saya izin off dulu. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih Pak. Silakan Mas Joko dilanjutkan. Baik. Terima kasih Pak Gatot sudah berpartisipasi untuk sesi perdana ini. Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya silakan di kolom chat nanti akan saya panggil. Nah, yang saya panggil itu nanti silakan aktifkan mikrofonnya. Nah, bagi peserta yang lain supaya tidak mengganggu jalannya Vicon, mohon untuk di mute suaranya. Karena suaranya tadi sangat berisik sekali Pak Joko ya. Ya. Nah, jadi mohon nanti untuk lebih tertib lagi. Jadi yang saya panggil nanti silakan boleh mengaktifkan mikrofonnya. Kalau yang tidak saya panggil mohon untuk di mute-nya Pak. Mohon untuk di mute Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Joko silakan lanjutkan Pak Joko. Pengikutnya. Iya. Bapak Joko, saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu guru. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses e-learning ke Majalengka. Komputer jangan dipakai. Mungkin bisa sambil di share screen, Pak. Oke, saya di screen ini. Sebentar sedang Sebentar, saya share screen dulu Pak ya. Ya, silakan Pak. Nah ini bagaimana cara mengakses e-learning bahwa tugas yang nanti Bapak Ibu Guru upload ya, nanti harus masuk ke learning di sini. Alamatnya adalah e-learning.majalengkakap.go.id. Di mana alamat ini download dan Bapak Ibu bisa buka dari mana saja. Apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama harus mendaftar di dulu. Mendaftar. Bagaimana cara mendaftar? Setelah terbuka alamat ini, maka login ya. Kemudian di sini ada bahasa di pojok kanan atas, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ketika dipilih bahasa Indonesia, maka berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian silakan klik, silakan daftar untuk jadi anggota baru. Diklik. Kemudian di sini ada nama pengguna. Nama pengguna ini adalah user yang akan
dipakai untuk login ke sistem. User yang akan dipakai untuk login ke sistem. Di sini bebas ya, bebas silakan. Misalkan saya ketikkan nama saya. Satu. Kemudian password. Password di sini harus minimal 8 karakter, di mana ada satu huruf besar, ada satu huruf kecil, kemudian ada angka dan ada non angka. Ya, contoh misalkan saya ketik Majalengka. Dede di mana sih? Saya munculkan Majalengka 2018. Di sini Majalengka 2018 lebih dari 8 karakter. Mengandung satu huruf besar minimal, ada huruf kecilnya, ada non huruf yaitu ada F, ada skor, titik, tanda tanya, tanda seru dan sebagainya, dan ada angka. Kemudian setelah username dan password, ini harus Bapak Ibu ingat, karena username dan password ini akan dipakai untuk login. Yang selanjutnya adalah alamat email. Alamat email ini silakan menggunakan alamat email yang aktif. Misalkan saya pakai email istri saya, ya, karena email saya sudah dipakai. Ya. Nah, alamat email ini sekali lagi harus aktif, karena akan dipakai untuk konfirmasi. Jadi nama depan, nama bapak guru, ya. Kemudian nama akhir boleh pakai gelar, ya, gelarnya apa? Kemudian kota Majalengka, kemudian negara Indonesia, ditekan huruf I, maka dia akan muncul Indonesia. Nama sekolah, nah, nama sekolah harus diisi untuk memudahkan kami mengontrol bahwa Bapak Ibu dari sekolah mana. Misalkan SMPN 1 Majalengka. Dan nomor handphone ini harus diisi, ya, atau WA, biar kita memudahkan ketika ber. Kemudian selanjutnya adalah saya setuju dan klik buat anggota baru. Klik. Email sudah terdaftar sehingga tidak bisa, ya. Harus menggunakan email yang lain. Contoh misalkan saya ganti alamat emailnya. Setelah berhasil, maka kirim sudah dikirim ke email, yaitu alamat link konfirmasi, dan Bapak Ibu buka emailnya, di sana ada konfirmasi, kemudian biasanya masuk ke spam Bapak Ibu, ke spam link konfirmasi. Setelah berhasil, maka bisa login. Saya coba misalkan. Ya. Ini setelah aktif, maka berhasil login. Dan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Di pojok kanan atas, ini adalah nama kita. Pojok kanan atas. Kemudian akan muncul a variable course, yaitu kurs yang bisa diikuti. Bisa diikuti. Di sini nanti yang pertama tadi Pak Gatot, ya, akan menyampaikan di handset untuk abad 21. Ya. Di sini tugasnya masih kosong Bapak Ibu, nanti akan kami isi. Dan materi dari Pak Gatot termasuk YouTube yang hari ini nanti akan kegiatan hari ini akan kami simpan, sehingga Bapak Ibu guru bisa memantau apa yang ada di e-learning ini,
bisa mengulang kembali materinya, bisa mengumpulkan tugas. Dari sinilah kami dari Dinas Pendidikan akan membuat nilai atau untuk menentukan Bapak Ibu layak atau tidak layak untuk diberi sertifikat. Iya, betul. Di mana sertifikat ini bernilai 32 jam minimal dan bisa dipakai untuk membantu kenaikan pangkat. Nah, ini cara bagaimana Bapak Ibu biar bisa mendapatkan sertifikat. Sekali lagi harus aktif di e-learning.majalengkakap.go.id dan tugas harus dikerjakan. Semoga setiap bulan kita satu materi, ya. Sebulan itu satu materi, berarti nanti minggu depan kita masih ada, Pak, masih materinya Pak Gatot, ya. Dan mungkin minggu kedua nanti tugas akan sudah muncul lebih banyak, dua atau tiga tugas yang harus Bapak-Ibu kerjakan, dan dari situlah kami akan memantau layak dan tidak layak diberi sertifikat. Dan rencananya kami akan susun di sini selama satu tahun, itu materinya apa saja, ya. Materi yang di sini nanti akan banyak, Bapak Ibu, akan kami susun selama satu tahun. Bapak Ibu bisa pilih, kegiatan mana, workshop mana yang mau diikuti, ya. Dan tugasnya tentunya harus dikerjakan. Sementara itu penjelasan saya bagaimana cara menggunakan e-learning.majalengkakap.go.id. Terima kasih, Pak. Baik, ya, silakan Bapak Ibu bagi ingin bertanya terkait website e-learning Majalengkanya, silakan mengetikkan di kolom chat. Nanti akan saya panggil siapa yang ingin bertanya. Tapi kalau misalnya kami program tidak bisa, mohon untuk diketikkan saja pertanyaan Bapak Ibu, ya. Ya, silakan adik. Oke, Pak Joko di sini dari Pak Agus Koswara, katanya mohon diulang materi secara singkat. Dari Pak Agus Koswara, Pak Joko. Ya. Ibu yang lain mohon untuk di-mute dulu mikrofonnya. Oke. Pak Agus Koswara baru. Agus, silakan. Oke, saya ulangi, Pak Ibu, mohon matikan dulu, ya, mic-nya dimatikan dulu. Jadi materi secara singkat bahwa tadi ada arahan dari Pak Ibu, mohon matikan, Pak Ibu. Dimatikan dulu, Pak, mohon, Pak. Dimatikan dulu, Pak Ibu. Di mute all dulu semua, ya. Oke, okay. Terima kasih. Bagi yang baru bergabung, ya. Pak Dayat mohon di mute dulu, Pak Dayat. Pak Dayat mohon di mute dulu, Pak Dayat, ya. Oke. Okay. Terima kasih. Jadi saya ulang secara singkat. Mungkin ada yang baru gabung. Karena ketika Pak Gatot tadi menyampaikan materi itu baru 50-an dan sekarang sudah 171. Luar biasa. 171 titik, Pak. Jadi Pak Gatot alhamdulillah memberikan sebuah terobosan baru di mana memfasilitasi kita di Kabupaten Majalengka untuk memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Di mana yang pertama memberikan fasilitas video conference seperti hari ini yang dilakukan. Sehingga kita bisa mendengarkan materi paparan yang sangat menarik dan luar biasa dari sumbernya yang luar biasa.
sehingga harapannya berubah mindset atau pola pikir kita. Kemudian yang kedua, tadi Pak Gatot juga memberikan sebuah solusi bagaimana pemanfaatan peralatan IT ini bisa dimengerti oleh sekolah, orang tua, dan siswa, itu dengan cara ulangan bersama. Di mana ulangan bersama ini akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan yang sama dan dikerjakan secara bersama-sama di sekolah masing-masing. Bagaimana tekniknya? Nanti menggunakan atau laptop di sekolahnya masing-masing. Kalau sekolah tidak mempunyai laptop, maka bisa menggunakan handphone atau smartphone. Smartphone juga tidak punya, bisa pinjam orang tuanya, kata para petaninya. Pinjam, ya, pinjam dulu. Misalkan satu kelas ada 10 smartphone, ya. Nah, ini satu kelas itu ada 30, misalkan, maka satu smartphone ini dipakai oleh 3 orang. Sehingga ya, sehingga smartphone ini bisa dipakai untuk pembelajaran dengan soal yang sama sudah dibuatkan oleh dari dinas atau dari NGMT dan kita bisa melihat nilai siswa setiap sekolah dan bisa kita ranking. Tentunya ini sangat menarik karena ini diselenggarakan tanpa kertas, di mana kalau kita tahu sendiri dengan kertas itu harus mencetak, mengeluarkan biaya. Dengan adanya teknologi ini, maka tidak perlu biaya cetak kertas. Dan kebetulan Dinas Majalengka itu sudah membuat aplikasi sendiri ujian online, Pak, di mana ujian online ini sudah kami siapkan untuk guru-guru, juga untuk siswa, ya, dengan alamat ujian online.majalengkakap.go.id. Dan ini dulu pernah kita bimtekkan ke MGMP, dan MGMP sudah membuat soal. Soal ini di-input di server Dinas Pendidikan, kemudian ada aplikasi offline yang diinstal di komputer atau laptop sekolah, sehingga ketika ujian online praktis tidak perlu internet, hanya server saja yang koneksi internet sinkron ke server Dinas Pendidikan, maka data siswa, data guru, username dan password otomatis terbentuk, di mana data ini diambil dari data Backbone Dapodik. Kelas juga sudah terbentuk. Kemudian soal-soal juga yang sudah dibuat oleh MGMP juga langsung masuk ke server lokal. Cukup menggunakan Wi-Fi, disambungkan ke server tersebut, maka anak-anak yang membawa laptop atau smartphone di sekolah tersebut bisa mengikuti ujian online, ya, bareng sekabupaten. Dan dijamin dengan teknik ini tidak akan macet, Pak. Ya. Sekali lagi, sekolah tidak perlu setiap laptop atau komputer tidak perlu connect internet. Ya, connect internet itu adalah sekedar simpel. Kemudian dari ujian ini mau kita adakan seminggu sekali, sebulan sekali, ini secara infrastruktur dan aplikasi kami sudah siap, Pak. Ya. Karena kalau menggunakan berbasis internet, memang terus terang tidak semua sekolah bisa koneksi internet. Tetapi dengan teknik server yang offline tadi, kita bisa memanfaatkan server UMPK yang sudah dimiliki oleh SMP, tinggal kita install aplikasi ujian online yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Majalengka, maka ujian bersama sekabupaten bisa dilaksanakan. Dan aplikasi ujian ini sudah kita buat sejak tahun 2016, Pak. Tetapi sampai hari ini belum kita pakai, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bisa sebulan sekali. Kita sebulan sekali mengadakan ujian bersama, bisa, Pak. Dan nanti bisa minta bantuan Bapak, Ibu Pengawas, ya, membantu memonitoring, ya, sekolah mana yang bisa melakukan, ya,
kemudian kita pantau buatkan ranking skor mana yang tinggi yang rendah sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari siswa itu secara sekilas dan akan lebih memudahkan ketika kita akan membantu mengupgrade surat tersebut dari sisi mananya gitu. Ketika output nilai dari siswa ini kelihatan. Untuk guru-guru TK dan SD, ini malah saya punya pemikiran yang ikut ujian online itu adalah gurunya. Ya. Gurunya diuji dulu gitu kan. Tentang pedagogi sebelum anaknya. Tidak bermaksud apa-apa, kita hanya ingin mengetahui sebetulnya pemahaman dari Bapak Ibu guru kita seberapa. Apakah terhadap sebuah topik sudah paham atau belum. Ya. Jadi gurunya diuji, siswanya diuji, dan ini semua sekali lagi bisa kita lakukan secara gratis. Ya. Secara gratis. Tidak perlu menganggarkan anggaran yang besar. Dan tidak macet. Karena berbasis lokal. Ya. Kalau saat ini kita menyampaikan materi, ini berbasis internet. Ya. Mungkin ada kalanya muter, ya, itu sudah biasa. Kemudian yang kedua ini buat yang baru masuk, agar Bapak Ibu Guru mendapatkan sertifikat, sekali lagi, semua aktivitas yang disampaikan oleh materi, oleh narasumber, tadi hari ini narasumbernya Pak Gatot, plus minggu ke depan, jam 1, mulai start ya, jam 1, semoga Pak Gatot bisa. Nanti tuh dari pemaparan narasumber itu ada tugas yang harus dikerjakan lewat e-learning ya, lewat e-learning biar mudah kami mengontrolnya ya. Contoh misalkan di sini setelah masuk ya, tadi saya sudah menjelaskan cara mendaftar, sekali lagi harus daftar dulu, setelah daftar nanti masuk ke salah satu topik misalkan ya, ya kursus yang tersedia. Di sini mohon maaf belum kami susun. Nanti di sini akan muncul materinya, kemudian ada ujian sekilas lah, ya ujian sekilas 10 soal atau 5 soal ya, bisa Bapak Ibu kerjakan. Kemudian ada tugas, bisa berupa video atau PowerPoint yang harus Bapak Ibu buat. Dari sinilah nanti kami akan menentukan Bapak Ibu layak atau tidak mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan senilai 32 jam. Demikian Pak informasinya, penjelasan ulang. Saya harap tidak ada yang minta penjelasan ulang lagi. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Cek. Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dari SD. Saya Pak Frans boleh bertanya atau mengusulkan Pak? Oh ya silakan Pak. Frans juga. Frans ya. Halo. Ya silakan Pak. Ya betul. Saya mengusulkan untuk tugas-tugas tadi dituliskan juga Pak. Tugas-tugas tadi mohon dituliskan juga di web di chat di sini supaya kita bisa merekamnya gitu Pak. Karena tadi mohon maaf kurang jelas. Terima kasih. Untuk ini Pak, sebenarnya kami dari Simolab juga setelah merekam artikel ini Pak ya. Jadi mungkin nanti Pak Joko baiknya rekaman ini diupload ke YouTube atau bagaimana Pak Joko? Diminta aja. Nanti kirimkan ke saya aja Pak, dan nanti akan saya masukkan di e-learning Pak. Kalau dikirim sangat besar Pak filenya, sekitar 300 MB Pak, seperti itu. Ke YouTube aja Pak, ke YouTube aja dulu. Ah, berarti kami upload ke akun YouTube kami, nanti saya share linknya itu ke Bapak ya. Ah, betul. Ya, oke, betul, siap Pak. Siap. Oke. Telegram sudah di Telegram ya, buat grup aja. Sudah, Pak. Pak Joko, didorong aja semua. Sekarang, ya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya lagi. Pak Jalengka, ada sedikit tambahan. Silakan Pak. Ya. Raja Galuh. Oke. SMP 2 Jatiwangi, Pak. SMP 2 Jatiwangi. Cipuroy. Siap. Ini kami sudah membuatkan grup ya. Grup Telegram di mana sudah kami kirimkan di chat.
Sudah dikirimkan ke chat ya. Nah, chatting ya. Silakan nanti kita akan mendistribusikan informasi dan sebagainya tentang kegiatan VKON ini di grup Telegram tersebut. Oke, silakan Pak Ruli. Tadi ada pertanyaan. Ya, di sini dari Galuh. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin ditanya, silakan di chat dulu di kolom chat. Nanti akan saya panggil namanya yang ingin bertanya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada pertanyaan dari SMP Manggu 1, Pak Joko. Di sini bagaimana kalau tutorial cara dari pendaftaran sampai pengerjaan setiap tugasnya berupa PDF, Pak, biar yang mau mengisi lebih jelas, Pak. Ya, siap, Pak. Nanti akan kami buatkan PDF-nya, Pak. Oke, baik, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ayo, silakan, Ibu. Izin bertanya, Pak. Saya dari SDN Helet Kadipaten 1. Iya, Mas, silakan. Iya, sama. Silakan. Halo. Iya, silakan, Ibu. Ini buat ID, Pak, untuk di Helet sendiri. Anak-anak masih kurang sarananya. Sekolah sudah menyediakan WiFi, tapi anak-anak sarananya kurang, gimana ya, Pak? Sudah, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya, Pak, seperti itu. Ya, kalau ya, misalkan anak-anak dikasih wewenang untuk bebas bawa handphone, kan ada dampak negatifnya juga. Gimana baiknya untuk di kita, khususnya di Helet itu sangat masih banyak siswanya, banyak hampir 500 orang. Ya, boleh. Oke. Paham, Bu, saya paham. Jadi gini, bahwa ini sekali lagi tolong dimatikan. Dulu Pak Ruli, yang lain Pak Ruli matikan. Ya sudah saya matikan, Pak, cuman ada yang diaktifkan lagi. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, begini. Memang ketika anak-anak membawa handphone, itu kita khawatir bahwa anak-anak akan membuka hal-hal yang negatif. Tetapi dengan teknologi yang sekarang kita kembangkan, anak-anak bawa handphone itu tidak perlu. Ya, sekali lagi, anak-anak bawa handphone ke sekolah itu tidak perlu kuota internet. Jadi cukup menggunakan WiFi yang ada di sekolah. Ya, ya. Di mana WiFi yang ada di sekolah ini hanya akan menyambung ke aplikasi ujian online saja. Ya. Sehingga praktis mereka tidak akan membuka yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi Ibu tadi yang kekhawatiran yang tadi sampaikan, ya sekali lagi, dan bagi sekolah yang lain, ya, handphone ini jangan diisi internet. Jadi nanti kita sampaikan ke orang tua, jangan dikasih kuota. SIM card-nya aja. Yang penting dia ada WiFi-nya. Dan WiFi ini nanti tinggal menyambung ke WiFi yang ada di sekolah. Di mana
WIFI sekolah ini nanti kita settingkan hanya nyambung ke server yang sudah disetting ujian online, sehingga Bapak, sehingga siswa tidak akan membuka lagi yang lain. Ini. Nah, itu jawabannya bagaimana mensiasati handphone yang dibawa ke sekolah atau laptop yang sekolah tidak akses ke mana-mana. Terima kasih. Demikian Pak Ruli. Ya, baik. Selanjutnya dari SMP Negeri 1 Raja Galuh, silakan mikrofonnya. Ya, SMP 1 Raja Galuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Iya. SMP 1 Raja Galuh. Halo. Enggak ada. Iya, nah. Silakan SMP 1. Pak, tanya mau ini mohon diulang lagi Pak tentang ini Pak. Untuk pelaporan e-learning Pak. Oh iya. Nah, ya, makasih Pak. Oke, sekali lagi tentang e-learning nanti akan saya buat PDF Pak. Akan saya buat PDF, akan saya kirim ke grup Telegram yang tadi sudah dibuat. Ini Pak, grup Telegram. Silakan di klik chat. Di sana ada grup Telegram ya. Silakan bergabung. Nanti materi bagaimana bergabung ke e-learning, bagaimana mengerjakan tugas, kemudian rekaman video hari ini akan kami share di grup Telegram tersebut. Demikian dari SMP 2 Raja Galuh. Terima kasih. Penambahan Pak Joko untuk server ujian online itu apa di dinas kabupaten saja, apa bisa di sekolah untuk membuat servernya begitu untuk ujian sekolahnya? Untuk oh ya, terima kasih. Okay. Siap. Jadi server ujian online ini di setiap sekolah harus membuat Pak, harus membuat. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer, atau menggunakan komputer yang kecil, namanya mini PC. Ini jadi setiap sekolah harus menginstal dan kami sudah menyiapkan installer untuk sekolah. Demikian Pak dari SMP 2 Raja Galuh. Ya Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Share whiteboard aja Pak. Share whiteboard. Banyak yang enggak ada yang bisa dengar suara. Sampai satu orang pura kita ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya, pertanyaan dari Pak Salkudin dari SMPN 3 Bantarujek. Pertanyaannya, tolong dibuat skema cara pendaftaran menjadi anggota baru Pak. Ya, itu sudah dijelaskan, nanti akan di share di PDF aja Pak. Kita akan buatkan Pak. Ya, itu Pak Ruli. Kita tuliskan aja di whiteboard. Biar gak diulang-ulang. Ya, mungkin nanti sebaiknya dibuat video tutorial aja Pak ya, bagaimana cara mengakses e-learningnya Pak, biar tidak ada yang bertanya ulang-ulang saja gitu Pak ya. Ya, gitu Pak. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya terkait materi disampaikan oleh Pak Joko terkait e-learning untuk di kolom chat dulu.
ditolak deh. Pak Doni Septian mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Doni? Oh ya ini Pak, mau coba tes dari sudah connect ya Pak? Oh, ya. Ya ini dari SDN Karipaten 1 Pak. Ya kenapa Pak? Ada apa Pak? Ini lagi coba Pak, lagi coba connect Cisco Webin Center. Iya. Okay. Bisa, misalkan dari Karipaten bisa bikin grup apa ya dari aplikasi ini? Silakan Pak Joko jawab. Pertanyaannya apa tadi? Bisa bikin grup apa khusus kecamatan Karipaten? Grup apa tadi ya? Mau diulangi? Tadi dari kecamatan. Halo. Ulangi. Oh ini Pak, bagaimana cara untuk mendapatkan Sandi Wibe ketika ganti-ganti kata Sandi? Bagaimana cara mendapatkannya Pak? Mendapatkan putus-putus tadi Pak, ulangi yang pelan-pelan aja mendapatkan apa? Bagaimana ini Pak cara mendapatkan kode Webek ya? Webek dong. Oh. Soalnya suka kita ganti Pak. Enggak, ya ganti enggak? Iya. Iya. Oh itu. Jadi gini. Bagaimana cara mendapatkannya tuh Pak? Oke. Okay. Bahwa aplikasi Webek.com ini adalah aplikasi video conference di mana kalau gratisan ya kita hanya bisa 3 titik Pak. 3 titik. Misalkan begini, SMP 1 mana tadi? Kabupaten ingin video conference dengan SMP 1 Lemasuki. Ya. Ini cukup login, Pak. Ini saya jelaskan. Jadi caranya begini. Login ke webpick.com ya. Seperti ini sudah login. Kemudian maaf saya share dulu ya, saya share dulu. Sebentar. Saya share screen. Jadi suatu saat Bapak Ibu bisa video conference sendiri ya. Tetapi sekali lagi hanya tiga titik yang gratisan. Dengan cara setelah login kemudian tuh mic-nya dimatikan aja, mic-nya matikan. Pesat sekali. Mic-nya matikan ya. Nah, matikan aja. Setelah login kemudian klik Meet Now. Ya, Meet Now. Kemudian isikan di sini what ini adalah tema. Kalau hari ini tema kita adalah portal digital learning pendidikan Kabupaten Majalengka. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tuliskan sesuka hati. Misalkan latihan bersama tentang tumbuhan tentang ujian online, maaf, tentang ujian online. Nah, setelah sudah klik start, maka akan muncul apa ini kita lihat. Nah. Oh, lah bisa. Iya, Bu. Ya. Jadi orang ini akan sampai 100% Pak, sehingga kita akan mempunyai meeting room. Meeting room inilah yang bisa kita bagikan, kita SMS-kan ke teman. Nah, coba ini. Meeting room saya adalah 233-902-755. Oh, itu Pak ya. Meeting room nomornya. Iya, betul. Meeting room ini kita berikan ke teman yang lain, ke teman bicara, sehingga
meeting numbernya menjadi yang ini Pak, yang barusan terbentuk. Oh. Setelah terbentuk, Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi. Dan ini sangat menarik ketika pembelajaran di kelas, ya. Misalkan sekolah SMP 1 Kadipaten di tempatnya diskusi dengan SMP 1 Lemas Duki atau SMP 1 Banjaran dengan topik yang bersama. Sehingga nanti melatih anak-anak untuk bercerita, Pak. Mengomong tentang pengalaman mereka, tentang topik materi. Ya. Ini akan membutuhkan kepercayaan siswa. Ini tempatnya buat SD, Pak, ya? SD, oh, ini tempatnya SD, Pak. SD, ya? SD juga sama, Pak. Begitu, Pak. Ini nanti... Ini dari kelompok KKG Agus Salim, Pak. Oke. Okay. KKG Agus Salim. Nah, itu caranya, Pak, mendapatkan meeting number-nya seperti itu. Oh, gitu, Pak. Ya. Yeah. Kalau yang difasilitasi oleh Semolek ini bisa mencapai 250 titik Pak biasanya. Oh. Ya. Ya Pak ya. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Coba. Terima kasih. Demikian Pak Ruli. Ya. Kalau yang dari Semolek ini kami menggunakan ini bayar Pak dari Cisco Webex. Kami ini sewa selama tahun Pak, jadi kami memiliki akun Pak dari Cisco nya sendiri, jadi kami bisa menggunakan room secara ini Pak, sudah full akses Pak dari Cisco Webex nya Pak, seperti itu. Jadi unlimited. Ya. Oh, jadi kalau di Simolek ini selama kontraknya sudah 1 tahun Pak ya, mau dipakai atau tidak dipakai 1 tahun gitu ya Pak? Iya benar Pak. Ya, makanya kita bisa memanfaatkan dari fasilitas ini untuk Majalengka Pak, sehingga ya, kami bisa bayar gitu. Iya silakan aja Pak. Oke silakan. Oh ya, di sini ada dari Pak Robi SMP Negeri 2 Jatiwangi. Silakan Pak Robi aktifkan mikrofonnya. Ya. Motor acara di Simolek. Naras ya. Ya, silakan Pak Robi aktifkan mikrofonnya. Pak Robi silakan aktifkan mikrofonnya Pak Robi. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. SMP 2 Jatiwangi dipending dulu, dilewat dulu Pak, sebab yang mau bertanya tadi ke belakang dulu. Oke. Mohon pending dulu Pak. Oke, baik. Berikutnya ya. Oke, siap. Mungkin Pak Hendy, Pak Didi Sukmadi silakan ke mikrofonnya. Pak Didi Sukmadi. Halo Pak Didi Sukmadi, buka mikrofonnya silakan. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diketikkan di kolom chat. Nanti akan saya panggil untuk bertanya langsung kepada Pak Joko terkait kendala apa yang dihadapi saat ini. Oh, mungkin Pak Joko ada materi selanjutnya mungkin Pak. Memang Pak sekarang ini adalah VKON yang kedua sebetulnya. Dulu pernah kita selenggarakan VKON yang pertama itu Februari juga tahun 2017. Dan di sini saya lihat dari chat seperti SD Cinta Asih 1 mau bertanya tapi nggak jelas. Kemudian ada juga yang menggunakan handphone Bapak Ibu. Jadi ketika ke depan video conference bisa menggunakan handphone. Ya. Nanti kami share caranya di grup tadi, dan sebetulnya kami juga sudah share Pak di grup-grup di grup UPTD, kemudian grup KUR SMP. Kemudian grup aset, nanti akan share juga di grup Telegram PDL Majalengka.
bagaimana menginstal di handphone. Ya. Yang jelas, kalau di handphone, ya, ini yang perlu disiapkan adalah headset. Sehingga nanti Bapak-Ibu enak sekali mendengarkan itu pakai headset. Ya. Kemudian, memang ketika pertama kali agak repot ya. Repotnya karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, itu sangat nyaman, Pak, menggunakan handphone. Masalah suara tidak keluar itu adalah karena di pengaturan ini saya share screen, ya. Pengaturan apa ini namanya? Suara. Nah, pengaturan suara ini kalau tidak keluar, masalahnya adalah belum dikonekkan. Suaranya belum dikonekkan. Kalau sudah dikonekkan, nanti suaranya akan keluar. Ini masalahnya. Contoh seperti ini. Kemudian setelah connect, maka kita akan nyampe dan kita bisa mendengar. Di sini ada suaranya kan kecil, Pak. Suaranya kecil. Ya, sangat kecil, Pak, suaranya. Oke, saya dekatkan. Sudah. Jelas, Pak. Masih, Pak. Untuk oke sudah Pak. Assalamualaikum. Makasih. Oke sudah Pak. Oke sebentar. Oke. Share screen ini memaparkan atau mempresentasikan dari materi kita Pak, sehingga mari dilihat oleh lawan bicara kita. Ini sangat menarik. Kita menghemat kos. Yang pertama makan minum, yang kedua waktu in perjalanan ini menjadi sangat murah, ya. Karena kita tidak perlu pergi kemana-mana. Itulah fasilitas Webex, dan Webex ini saya dengan laptop maupun handphone dengan kualitas yang sama. Bahkan terkadang lebih baik di handphone, Mbak. Itu. Ini penjelasan dari Webex. Tadi ada yang bertanya. Di chat. Silakan bertanya lagi yang lain, Pak Ruli, mangga. Untuk saran saja, Pak ya. Untuk apa serta yang lain juga. Sebaiknya dalam satu room menggunakan satu perangkat VCon saja supaya tidak terjadi feedback, Pak Joko. Karena sepertinya di sini banyak sekali yang menggunakan dua perangkat VCon yang berbeda dalam satu room. Jadi nanti tiba-tiba suaranya itu menjadi feedback Pak Joko dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin jadi, seperti itu saran ya, saya. Ya. Ya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin. Ya, bagus. Oke, Pak Robi, silakan Pak Robi aktifkan mikrofonnya Pak Robi. Ya. Ya Pak Robi silakan ke mikrofonnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada SMP 2. Dalam kesempatan ini yang bertanya bukan Pak Robi, Pak, tapi Pak Eman. Pertama ingin mengungkapkan ini yang namanya pembelajaran atau ujian dan sebagainya yang lewat online ini terus terang merupakan sebuah tuntutan zaman pada konteks sekarang. Namun bagi SMP 2 ini terkendala oleh masalah. Masalahnya masalah klise. Halo. Terkendala oleh permasalahan yang barangkali permasalahannya masalah klise begitu. Di antaranya tentang kelengkapan fasilitas. SMP 2 memang sekolah besar dan fasilitas awalnya banyak, terutama terkait dengan perangkat komputer. Hanya pada kesempatan sekarang, ini karena kerusakan demi kerusakan yang terus berlangsung, dan biaya untuk perawatan yang kurang akhirnya semakin berkurang, dan jumlahnya tidak lagi seimbang dengan jumlah siswa. Nah ini kepada pihak yang berwenang
Jadi kami minta saran atau bantuan atau solusi apa yang harus kita diberikan kepada kami. Yang pertama, Pak. Yang kedua, ini terkait ujian bersama atau ujian online yang lewat akun ini. Selain dari ujian bersama ini, adakah fungsi akun ini misalnya seperti rumah belajar gitu, punya katakanlah materi-materi yang bisa dimanfaatkan oleh siswa kami untuk pembelajaran sehari-hari. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Silakan Pak Joko dijawab. Di tadi masalah, sebentar ya, saya mau menanggapi dulu. Oke. Permasalahannya SMP 2 Majalengka, komputernya Siwangi. Komputernya sedikit. Nah, dan banyak yang rusak. Hal ini tadi sudah dijawab oleh Pak Gatot, Pak ya, bahwa untuk melaksanakan ujian bersama ini nanti siswa bisa memanfaatkan handphone. Di mana handphone ini adalah tidak perlu kuota internet. Ya. Handphone tidak perlu kuota internet. Bagaimana teknisnya? Kami Dinas Pendidikan Majalengka sudah menyiapkan aplikasi ujian online di mana server dinas ini sudah kami setting dan bisa diisi soal-soal oleh Bapak Ibu Guru MGMP. Kemudian ada aplikasi yang harus diinstal di sekolah. Aplikasi ini diinstal, kemudian sinkron ke server dinas pendidikan. Siswa, data guru, data kelas, data ujian itu langsung terdownload ke server yang ada di sekolah. Sehingga operator yang ada di sekolah tidak perlu menginput ikut ujian online. Cukup langsung login menggunakan username dan password NPSN, Pak. Di mana data ini ngambil dari server Dapodik. Iya. Itu solusinya, Pak, ya. Sehingga tidak perlu tunggu sekolah memiliki jumlah laptop yang banyak. Tidak perlu, Pak. Sekarang pun misalkan minggu depan mau kita laksanakan, itu seharusnya bisa. Kenapa bisa? Karena kita bisa memanfaatkan yang dibeli anak. Dengan catatan satu, tidak perlu kuota internet. Ya. Seperti itu, Pak. Dan mungkin di periode selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mana cara instalasi server lokal ujian online. Tetapi ini harus tatap muka, tidak bisa lewat video conference, ya. Nanti sekolah yang berminat nanti bisa menghubungi saya, ya, secara jabri. Kemudian berapa sekolah kita tentukan pelatihannya kapan, nanti kami selenggarakan di lab komputer dinas pendidikan. Apa solusinya dari SMP 2 Jatiwangi? Ya, bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Pak Robi, apakah sudah jelas Pak Robi? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih, terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak Joko ada pertanyaan terkait VKON kedua tanggal berapa, Pak? Oh iya, bila. Oh, baik, VKON kedua jadi akan dimulai hari yang sama yaitu hari Jumat minggu depan, Pak, jam 1 sampai jam 3. Oke, baik. Narasumbernya tetap Pak Gatot, Pak, ya? Iya, minggu depan masih Pak Gatot, Pak. Jadi satu narasumber itu jadwalnya dua kali pertemuan dan setiap minggu pertama dan minggu kedua. Baik, terima kasih, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin ditanyakan lagi.
Oh, ini sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 3, Pak. Sampai jam 3. Karena okay. Saya harus meeting selanjutnya, Pak. Oke, okay, siap. Cek. Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja Pak Joko ya. Iya betul Pak, kalau tidak ada kita tutup. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup Bapak Ibu. Iya ada. Halo. Ya silakan Pak. Halo. Halo. Mas Joko. Iya, silakan dari ibu-ibu. Nama saya Is ya, Pak. Oh iya. Pak, ini mau tanya, Pak. Is dari SMP Paku, Pak. Iya. Mau nanya, Pak. Bisa grup khusus sekolah di aplikasi ini, Pak? Ya. Silakan diulangi Bu, kurang jelas Bu. Kurang jelas Pak. Diulangi. Buat grup khusus sekolah di aplikasi ini, Mas Joko. Ya. Oh bisa Bu. Jadi ini aplikasi ini adalah Bu ya. Ya. Sekali lagi tadi sudah saya jelaskan. Hah? Kalau ingin sebentar baterai saya mau habis dulu. Ya. Jadi Ibu Iis, please ya. Bahwa kalau mau membuat grup untuk dua sekolah lebih ya. Webpage ini bisa dimanfaatkan yang gratisan itu bisa tiga titik itu gratis Bu ya. gratis Bu, tidak perlu bayar Bu, jadi ya. Jadi tinggal Ibu daftar ke webpage, login ya. Web ya. Seperti ini Bu, saya tunjukkan. Pertama, Oke, nanti kalau kurang jelas ini akan aja Bu. Karena waktu sudah habis jalan. Sini satu bantal rujuk kurang banget. Pak Joko dari bantal rujuk dari bantal rujuk. Halo Pak. Pak Joko, ini dari SMP 1 Bantarujek. Ini sayang sekali ya, sinyalnya luplop. Kurang banget. Ya, Bu. Padahal ini jadi saya sarankan begini Bu, kalau sinyalnya tidak bagus, videonya jangan di-stop. Iya. Videonya jangan stop, ya, cukup suara aja Bu. Bagi oh, iya. Koneksinya yang bagus, tolong videonya di stop. Iya. Itu ada gambar sama video. Oh, videonya itu di stop berarti ya. Iya. Video stop biar suaranya aja yang muncul Bu gitu. Ya. Halo. Itu bagi yang tadinya biar itu. Ada Oke. Baik. Kemudian sedikit lagi Bu, Bapak Ibu. Misalkan yang belum gabung grup Telegram. Cukup grup ya, suara juga. Jadi kalau yang belum punya Telegram, dulu di Play Store. Download di Play Store Telegram, kemudian gabung dengan grupnya. Ayo sama
/ PDL Majalengka. Yang ada nanti bisa. Nanti kita buku PDL mungkin ya. Ya, terima kasih Bapak. Ulangi lagi Pak. Ya deh, suara orang tadi. Oke. Sudah terakhir tadi pertanyaan. Ya. Ada lagi yang mau menyapa silakan. Yang tadi yang dari Kadipaten Pak, grup I. Ya, dari Kadipaten bagaimana, Bu? Pertanyaannya belum dijawab, Pak. Apa itu? Bu Is dari Kadipaten, pertanyaannya belum dijawab. Pertanyaannya Bu Is. Ya. Halo. Pertanyaannya belum dijawab. Ya. Bu Iis. Bu Iis tadi pertanyaannya apa tadi? Berarti saya jawab saya. Halo. Gimana? Halo. Sudah masuk Pak, halo aja dari tadi. Mau ngapain? Ya, Pak? Ini dari SD Kertabasuki Maja. Iya. SD Kertabasuki. Pak Fairudin. Fairudin. Oke, silakan Pak Fairudin. Gini, sesuai dengan apa yang diutarakan tadi tentang ujian online nih. Apakah tahun depan akan dilaksanakan ujian online-nya? Ayo, Pak. Kalau guru ada halo. Halo, Pak. Ini Pak dari Maja, silakan. Dari Maja, dari SD Kertabasuki 2. Iya. Tanyakan apakah akan ujian online itu akan dilaksanakan sekarang atau kapan? Sebab kendala yang utama di Maja sudah proses itu alat dia WP-nya belum menyeluruh gitu. Iya. Iya, silakan. Ya nanti pelaksanaan ujian bertahap Pak. Ya. Yang mampu dan mau kita laksanakan terlebih dahulu. Iya. Coba dulu misalkan 10 sekolah jalan. Hmm. Dan tambah begitu aja Pak. Jadi ya. Secara alami aja lah gitu. Oh iya, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Pak Joko. Halo. Pak Joko. Bisa bertanya Pak Joko? Halo. Silakan sudah tanya Pak Joko. Apa Pak? Oh nggak ada suaranya. Halo Pak Joko. Ya? Ini pas sepertinya peserta ini agak tip ya. Karena mereka ini selalu mikrofonnya Pak. Iya. Baik, dihandle dulu Pak Ruli, dihandle dulu sebentar, belum ditutup. Perpanjangan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya nanti kita pikir lagi yang kedua, mohon untuk dimute dulu mikrofonnya selama aku materi menyampaikan materi. Nah, kalau nanti sesi tanya jawab, nanti akan saya panggil satu persatu. Jadi yang saya panggil itulah yang boleh mengaktifkan, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Kalau tidak saya panggil, sebaiknya untuk dimute dulu mikrofonnya, karena supaya tidak terjadi gaduh Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya tetap seperti ini, mungkin kalau yang berisik akan saya expel dari Rubicon ini Bapak Ibu. Ya tadi karena di sini sepertinya sudah saya mute, ya aktifkan lagi mikrofonnya seperti itu Pak Joko. Yeah. Jadi kalau minggu depan tetap seperti ini ya. Saya harus tegas juga Pak Joko ya. Harus saya expel orang ya. Harus saya expel.
buat berisik di rubrik kali ini Pak Joko, seperti itu. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Untuk peserta sore ini sudah ada 169 orang Pak Joko ya. Oh iya. Oke. Okay. Mantap, mantap. Tapi yang terlalu banyak. Yes. Aduh. Oke, mungkin kita tutup saja Pak Joko ya. Iya Pak, Pak Ruli sudah cukup dan saya ucapkan terima kasih atas bantuannya Pak Ruli. Baik Pak, ketemu lagi. Baik, terima kasih Pak Joko dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung pada Vicon sore hari ini. Dan kita ketemu lagi di minggu depan dari Jumat pukul 2 sampai pukul 1 Pak ya. Iya. Pukul 1 sampai ayalah, 3 sore. Iya. Oke, saya mohon diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko ingin izin bertanya. Pak Joko? Iya, silakan. Oh iya. Ini untuk di web distrik ya. Terima kasih ya. Ini di web distrik ada portal soal-soal itu ya. Untuk UAS online ya. UAS online. Itu di sana ada username. Username-nya itu bagaimana itu Pak Joko?